Kurun waktu tahun 2019, terdapat 393 kasus perceraian di Merangin. Dari data yang didapat dari Pengadilan Agama Merangin, dari jumlah tersebut 20 kasus diantaranya merupakan perceraian pegawai negeri sipil. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, sebanyak 19 kasus. Kepala Pengadilan Agama Merangin mengatakan, untuk ASN kebanyakan disebabkan perselingkuhan dan tidak harmonisnya rumah tangga. Sejauh ini yang mendominasi terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kalau untuk ASN berdasarkan data yang kami dapat terima selama ini, TNI Polri dengan ASN ini berjumlah 20 perkara aja. 20 perkara untuk 2019. Ya, untuk 2019 itu. Lut Hidayat, Jambi TV.